Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 12 Februari bersama saya Al-Muhsin Muhammad Nur dan berikut tajuk utama malam ini. Mangsa gempa trauma perlu bantuan. Juga rasuah kuota tiket penerbangan umrah, pelaku perlu bertaubat. Bencana berskala besar di Turki memerlukan koordinasi penyaluran bantuan bagi memastikan keperluan dapat diserahkan dengan segera kepada mangsa. Dengan cuaca sejuk menyucuk dan tempat tinggal yang musnah, ratusan ribu mangsa yang tinggal selai sepinggang amat bergantung kepada bantuan yang disalurkan untuk meneruskan kehidupan harian pada saat getir ini. Wartawan Zaim Zamani yang meninjau titik penyaluran bantuan di Karaman Maras, Turki ada butirannya. Ketika ini, kerajaan Turki membuka seluasnya pintu masuk ke negara itu bagi penyaluran bantuan kecemasan. Bantuan dunia dirayu Ankara sejak hari pertama kejadian gempa yang menjejaskan lebih 13 juta rakyatnya. Puluhan negara termasuk Malaysia dengan segera menghantar bantuan kepada Turki. Namun terdapat beberapa cabaran utama dalam penyaluran bantuan yang diterima. Antaranya cuaca sejuk melampau hingga menyebabkan salji tebal yang mengganggu penghantaran darat dan udara serta kawasan terjejas yang bersaiz besar melibatkan ramai mangsa. Atas faktor itu, koordinasi dan perancangan rapi perlu dilaksanakan bagi memastikan mangsa segera terima barangan yang diperlukan. Tanggungjawab itu sebahagian besarnya dipikul pihak berkuasa pengurusan bencana dan kecemasan Turki, AFAD, dengan kerjasama agensi wakaf Turki, TDV. Di titik penyaluran bantuan di Kahraman Maras ini, ia turut diuruskan dua badan itu yang menyediakan pelbagai keperluan untuk mangsa terjejas di bandar ini. Hampir setiap waktu, lokasi ini bukan hanya dikunjungi mangsa tetapi juga anggota mencari dan menyelamat yang berehat seketika selepas bertungkul lumus melaksanakan operasi. We as TDV do all day long food distribution. In the morning we give soup, in the evening we give also rice and other food, the nutritions, and also in the night we give also nutritions. And we distribute also water, chai, and blankets, and hygienic stuffs. And we have also teams which drive all around the area, and they distribute also with the mobile kitchen food to the needy peoples. And also Diyanet Foundation do also all the janazah things that we have to do. Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia MAPIM yang menggerakkan misi ke Turki turut bekerjasama dengan pihak AFAD dan TDV membantu mangsa gempa di titik penyaluran ini. MAPIM juga turut menyalurkan pelbagai keperluan asas melalui Diyanet dan TDV di lokasi-lokasi lain yang terkesan. Dan kita telah pun dapat persetujuan akan menggunakan semua titik-titik bantuan yang diasaskan ataupun dibuka oleh Turki Diyanet Wakfi dan juga Diyanet. Sebagai contoh, ketika ini saya dimaklumkan mempunyai lebih kurang 6 logistik markasi ataupun pusat logistik yang besar antara Diyanet, Turki Diyanet Wakfi dan juga AFAD. Dan MAPIM akan bekerjasama berada di sini. Orang ramai yang ingin membantu mangsa gempa bumi Turki Syria melalui MAPIM boleh layari maklumat tertera. Laporan Zaim Zamani dan juru kamera Nur Nazir Hafiz Japridin dari Turki untuk Berita Al-Hijrah. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai situasi di Turki, kita terus bersama Zaim Zamani di Karaman Maras. Baik Zaim, bagaimana keadaan terkini di sana?
Baik, terima kasih rakan setugas di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika ini saya langsung dari Kahrama Maras yang merupakan salah satu lokasi yang terkesan akibat gempa bumi kuat yang melanda Turkiye pada Isnin lalu. Dan kalau anda melihat di belakang saya ketika ini, kerja-kerja mencari dan menyelamat masih lagi sedang dijalankan oleh petugas-petugas mencari dan menyelamat bagi mengesan jika terdapat mangsa-mangsa yang berada di bawah runtuhan bangunan. Dan berdasarkan temubual saya dengan warga tempatan di kawasan ini, mereka maklumkan ketika ini masih ada lagi insan-insan yang mereka sayangi berada di bawah runtuhan. Dan ketika ini mereka masih menanti dengan penuh harapan bahawa ahli keluarga atau kenalan yang mereka kenali akan dapat ditemui dengan selamat walaupun selepas 5 hari runtuhan berlaku. Dan sememangnya kita sama-sama doakan agar mereka akan ditemukan dengan selamat. Dan untuk makluman, ketika ini saya berada di pusat pengedaran makanan dan juga pusat penyaluran bantuan di Kahrama Maras ini. Dan untuk makluman, ketika ini di Kahrama Maras ini terdapat ratusan petugas mencari dan menyelamat telah ditempatkan untuk menggerakkan kerja-kerja misi dan menyelamat. Kerana anda boleh lihat di sebelah kanan saya ketika ini, ia merupakan tempat di mana pasukan mencari dan menyelamat sedang beratur untuk mengambil makanan yang disediakan oleh pihak agensi kerajaan tempatan ataupun kita kenali sebagai Turkiye Diyanet Vakfi atau agensi kerajaan, agensi wakaf kerajaan Turki yang menggerakkan kerja-kerja penyaluran bantuan di pusat ini. Dan untuk makluman, ketika ini di Kahrama Maras ini cuaca berada di bawah paras sifar atau lebih tepat sekali kira-kira negatif 4 darjah Celsius. Dan kalau anda melihat di belakang saya ini, terdapat unggun api yang disediakan oleh petugas mencari dan menyelamat bagi memanaskan badan mereka disebabkan cuaca yang begitu sejuk pada ketika ini. Terdapat juga kemah-kemah yang didirikan di sekitar kawasan pusat pengedaran makanan ini untuk menyimpan barangan serta lokasi bagi petugas-petugas SAR untuk berehat seketika sebelum meneruskan kembali kerja-kerja menyelamat yang ingin dilakukan. Setakat ini kita masih menggerakkan kerja-kerja mencari dan menyelamat, dan kita harapkan atau kita doakan agar lebih ramai mangsa yang akan ditemukan dengan selamat. Saya kira setakat itu dulu lintas langsung saya dari Kahrama Maras, Turkiye. Kembali kepada rakan setugas. Baik, terima kasih Zaim atas laporan terkini di lokasi bencana. Selepas itu, koresponden Berita Al-Hijrah Syed Azwan Syed Ali yang kini berada di Hatay, Turkiye bersama tim Yayasan Amal Malaysia melaporkan rata-rata mangsa masih dalam keadaan trauma. Dengan lebih 1,000 gempa susulan direkodkan sejak Isnin lalu menyebabkan majoriti mangsa tinggal di tepi-tepi jalan, bermalam di dalam kemah dan kereta. Keadaan mangsa amat menyedihkan dan mereka amat memerlukan bantuan dunia ketika cuaca sejuk masih mencengkam bumi Turkiye. Sehingga semalam, Agensi Pengurusan Bencana Turki, AFAD, merekodkan 1,117 gempa susulan melanda wilayah Turki. Situasi itu menyebabkan ratusan ribuan mangsa tidak lagi tinggal di rumah mereka, dengan majoritinya tinggal di dalam kemah dan kereta. Di Antakya, Hatay, antara wilayah terjejas teruk gempa, kawasan-kawasan lapang kini menjadi penempatan sementara dengan kemah didirikan penduduk untuk berlindung dari cuaca sejuk dengan keadaan yang amat daif. Antaranya Walid Abu Karim dan keluarganya dari Yamak, Malaysia yang kini tinggal di dalam kemah untuk bertahan hidup. Walid yang juga pelarian dari Aleppo, Syria berkata ada lebih 30 keluarga berlindung di kawasan itu dan mereka berharap bantuan asing untuk hidup. Mereka juga antara penerima bantuan kecemasan daripada Yayasan Amal Malaysia yang menyediakan roti dan makanan panas secara harian kepada mangsa terjejas. Pagi tadi, kita bagi blanket, kasut, sekolah, apa semua. Memang kita bagi, termasuklah baju sejuk. Yang sekarang ini,
kita bagi makan ni, ini atas daripada request dia, permintaan dia. Dan inilah makanan dia, memang khas yang dinamakan makanan untuk yang daripada pagi sampai petang sampai malam. Ini antara makanan saya, roti dengan sup yang sedia ada. Risiko gempa susulan menyebabkan majoriti mangsa gempa tidak lagi berani untuk tinggal di rumah atau bangunan mereka yang terjejas gempa bumi pada Isnin lalu. Dan pihak berkuasa Turki juga mengarahkan penduduk berpindah ke kawasan yang lebih selamat. 10 wilayah terjejas termasuk Hatay kini diletakkan dalam tempoh darurat 3 bulan untuk Turki bangkit semula. Saya di Antakya, Hatay di Turki, dan di belakang saya ini kalau kita lihat adalah masa-masa gempa yang kebanyakannya berada duduk di dalam kenderaan mereka di tepi-tepi jalan daripada hujung sana sampai ke jalan ni. Dan mereka kebanyakannya membakar unggun api untuk memanaskan badan. Ada juga yang duduk dalam kemah tepi-tepi jalan. Mereka tidak lagi duduk di rumah-rumah, bangunan rumah kerana takut dan trauma dengan kemungkinan berlaku gempa lagi. Yang setakat ini mengorbankan lebih daripada 23,000 nyawa dan mencederakan 80,000 mangsa di Turki dan Syria. Inilah kehidupan realiti di bumi yang dilanda musibah ini. Mereka masih berdepan dengan ujian yang menekan. Cik Azwan, Cik Ali melaporkan daripada Takya, Hatay, Turki untuk Berita Ahli Jerah. Dalam pada itu, pakar geologi menyifatkan gempa yang melanda selatan Turki dan utara Syria yang setakat ini telah mengorbankan lebih 29,000 nyawa adalah terkuat dan terburuk pernah direkodkan dalam masa satu abad di rantau itu. Berikut rakaman dari udara yang menunjukkan kemusnahan besar yang dialami beberapa bandar di kedua-dua negara berkenaan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma arsalta bihi wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma fiha wa sharri ma arsalta bihi. Ya Allah, aku memohon kehadrat-Mu kebaikan atas apa-apa yang terjadi dan kebaikan di dalamnya dan kebaikan atas apa-apa yang Engkau kirimkan dengan kejadian ini, dan aku memohon perlindungan kepada-Mu daripada keburukan atas apa-apa yang terjadi dan keburukan atas apa-apa yang terjadi di dalamnya, dan aku juga memohon perlindungan kepada-Mu atas apa-apa yang Engkau kirimkan. Dilepas dan dibebas. Alhamdulillah, bertemu lagi. Pihak yang terlibat dalam sindiket rasuah pengagihan kuota tiket penerbangan umrah dinasihatkan untuk bertaubat.
Menurut Mufti Wilayah Persekutuan Dato' Dr. Luqman Abdullah, tindakan pihak yang mengambil kesempatan di atas keterdesakan para jemaah untuk mengerjakan umrah dengan mengenakan pelbagai bayaran adalah perbuatan yang tidak beretika dan dilarang dalam Islam. Ini termasuk dalam hukum rasuah, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis baginda melaknati rasuah dan juga penerima rasuah. Saya mengharapkan pihak berkenaan supaya bertaubat dan tidak melaksanakan perbuatan demikian kerana ia bercanggah dengan hukum Islam. Sementara itu, tegas beliau, meskipun ibadah umrah yang dilakukan adalah sah, namun jemaah yang mengetahui wang yang kononnya diberikan dalam bentuk komisen itu merupakan perbuatan haram. Itu satu bentuk dosa bagi jemaah berkenaan. Dan walaubagaimanapun, dari segi hukumnya, umrah mereka itu sah kerana ibadah umrah seperti ibadah lain juga tertakluk kepada rukun dan syarat. Jika sempurna rukun dan syarat, maka ibadahnya sah. Tetapi perbuatan merasuah itu adalah satu perkara yang diharamkan. Bagaimanapun jelas beliau lagi, sekiranya para jemaah tidak mengetahui dan ditipu oleh pihak-pihak tertentu, maka jemaah itu adalah dimaafkan. Jumaat lepas, 6 individu termasuk pengarah dan kakitangan syarikat pelancongan yang dipercayai terlibat dalam sindiket rasuah pengagihan kuota tiket penerbangan umrah membabitkan nilai 10.8 juta ringgit ditahan. Sindiket itu dipercayai sudah menjalankan kegiatan berkenaan sejak 2018 dan setakat ini dipercayai 216,000 tiket sudah diagihkan. Sebuah syarikat pembekal daging sejuk beku bersama seorang pengurus store dan akauntannya dilepas dan dibebaskan oleh Mahkamah Sesyen Johor Bahru hari ini daripada 12 pertuduhan pengubahan wang haram membabitkan 12.9 juta ringgit antara Oktober 2018 hingga Disember 2020. Keputusan itu dibuat Hakim Fatimah Zahari selepas pihak pendakwaan menarik balik kesemua pertuduhan terhadap syarikat LY Frozen Food Semberhad, pengurus Toh Chong Kim Kuang 50 tahun dan accountant Eng Yisin 39 tahun. Timbalan pendakwa Raya Noraziha Asmuni menarik balik kesemua 12 pertuduhan terhadap 3 tertuduh berkenaan selepas semua mereka telah membayar kompaun keseluruhan yang bernilai 1.5 juta ringgit. Mengikut kertas pertuduhan, syarikat dan 2 tertuduh berkenaan serta seorang lagi yang masih bebas didakwa menerima wang tunai keseluruhan berjumlah 12.9 juta ringgit yang merupakan hasil aktiviti haram menerusi akaun bank milik syarikat LY Frozen Semberhad. Kesalahan itu didakwa dilakukan di 2 bank di Senai, Kulai dan Taman Molek di sini antara Oktober 2018 hingga Disember 2020. Sementara itu, status bagi seorang lagi tertuduh yang masih bebas melibatkan seorang pengarah syarikat Tan Siu Huak, 44 tahun, yang berdepan pertuduhan sama akan diketahui pada 22 Februari ini setelah memperoleh arahan lanjut daripada Jabatan Peguam Negara. Kesemua tertuduh didakwa mengikut Seksyen 4-1-B Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram 2001-Akta 613 yang boleh dihukum di bawah Subseksyen 4-1 Akta Sama. Ia memperuntukkan hukuman penjara maksimum 15 tahun dan denda tidak kurang daripada 5 kali ganda hasil aktiviti haram tersebut atau 5 juta ringgit jika sabit kesalahan. Bagaimanapun, kesemua tertuduh masih berhadapan satu lagi kes membabitkan 21 pertuduhan memiliki, menawarkan dan menggunakan logo halal palsu serta tanpa kelulusan untuk membekalkan daging sejuk beku pada awal Disember 2021 yang sedang menjalani perbicaraan. Dilahirkan kudung sebelah tangan kiri dan tiada kedua-dua belah kaki bukan halangan diri untuk mencari rezeki halal. Kekurangan itu tidak jadikan halangan oleh Zaitun Ibrahim, 35 tahun yang berasal dari Kelantan dan kini menetap di Ipoh untuk berusaha. Demi kelangsungan hidup, wanita orang kurang upaya OKU ini gigih mendalami ilmu cara membuat donat di YouTube. Mula-mula saya belajar untuk makan dulu kan. Makan-makan. Lepas tu untuk nak bantu suami kan. Ha, tambahkan pendapatan, nak cukup bulan tu kan. Ha, lepas tu saya
Buat-buat okey, tanya anak. Okey tak? Okey. Ya, ya. Kalau jual okey tak? Dia cakap okey. Lepas tu saya pun cubalah buat kan. Tapi rasa macam takut kan. Dalam takut tapi saya kena yakin juga kan. Saya cuba buat sikit-sikit. Alhamdulillah lah ada sambutan sikit-sikit kan. Menceritakan mengenai usahanya itu, ujar Zaitun, setiap hari dia akan menguli 2 kg tepung bagi menghasilkan kira-kira 70 biji donat dengan pelbagai saduran berperisa untuk dijual. Dibantu suami Haizul Yid, 45 tahun, yang menyorong kerusi rodanya, Zaitun akan mula menjaja donat pelbagai perisa seperti strawberry, coklat dan pisang di sekitar padang Pulau Ipoh. Menggunakan kerusi roda biasa yang sudah lama dan tinggal menyewa di flat dengan lift yang kerap rosak, menyukarkan Zaitun untuk bergerak dan perlu menggunakan tangga. Ujar Zaitun, dengan pendapatan suaminya yang bertugas sebagai pekerja am di Majlis Bandaraya Ipoh MBI dengan pendapatan hanya sekitar RM1,500 sebulan, menyebabkan mereka terpaksa menetap di kediaman terbabit walaupun sukar. Zaitun berkata, walaupun diuji dengan pelbagai dugaan dan cabaran hidup, namun ia bukanlah pengakhiran. Malah keadaan itu membuatkan beliau lebih bersemangat untuk terus mengubah nasib keluarga. Bahagian kedua, laporan khas Umrah Ikhlas. Alhamdulillah bertemu lagi. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan sahutan itulah yang disambut jemaah wanita ikhlas umrah ke Tanah Suci. Kemampuan menjadi duyuf rahman tanpa mahram, melihat Kaabah dengan mata sendiri bagaikan satu keajaiban dunia. Wartawan Sharifah Mustafa Al-Bakri dan juru kamera Mazian Seman yang ke Tanah Suci untuk umrah dan ziarah berkongsi kisah di Baitullah. Sejak kecil, kita sudah diberikan gambaran keseronokan solat di Mekah atau lebih tepat di Kaabah, iaitu menghadap kiblat umat Islam. Malah di sekolah, kita didedahkan dengan rukun dan wajib haji dan umrah. Impian ke Tanah Suci diperkuatkan lagi apabila melihat dokumentari atau program khas di kaca televisyen. Tetapi ibadah itu bukan boleh diambil ringan. Jika tiada keyakinan diri, sebaik-baiknya pergi ke Tanah Suci Mekah untuk menunaikan umrah dengan mengikut mana-mana agensi umrah dan pelancongan yang boleh dipercayai. Dan sekumpulan jemaah wanita memilih ikhlas umrah untuk menunaikan impian mereka. Masa untuk golongan ibu, isteri, kakak, adik perempuan atau wanita bertaraf apapun merawat jiwa atau me time. Bersama mutawif dan mutawifah yang membimbing dari awal hingga akhir, dibawa hingga ke Jabal Rahmah, iaitu lokasi Nabi Adam dan Hawa dipertemukan semula. Bukan lokasi yang main peranan, tetapi kepada siapa yang kita pohon dititik beratkan kerana urusan jodoh di tangan Yang Maha Esa. Dan keberadaan mutawifah amat melegakan jemaah yang mempunyai 1,000 persoalan berhubung hukum dan permasalahan. Tiada rasa segan apabila berbicara kerana hanya wanita memahami masalah wanita. Ada satu pakej Hawa, kita namakan Hawa, yang dikhaskan untuk wanita. Jadi di mana kita bawa mak kita, kakak kita, keluarga kita dan kawan-kawan rapat boleh bawa pergi bersama-sama. Di situ seorang mutawifah yang akan membawa mereka. Jadi akan maksud hubungan tu akan rapat actually-nya. Akan rapat dan mereka dapat improve diri, keimanan mereka, kefahaman mereka. Dan cerita-cerita pasal Nabi dan sahabiah, isi-isi Nabi itu lebih sempurnalah insyaAllah. Ia diperakui jemaah wanita yang teruja menjadi tetamu Allah sambil terapi diri bersama kaum Hawa lain. Kadang-kadang pun kita nak pergi masjid kan dah asingkan lagi perempuan. Jadi kita tak buang masa dah. Kita nak cari suami kita, kita nak tunggu ke mana apa semua. Jadi bila kita rombongan semua perempuan, kita dah faham dah. Ni perempuan ada boleh masuk masjid ke, tak boleh masuk masjid ke. Kita nak pergi mana pun senang.
masjid untuk kita solat ibadah dengan kawan-kawan kita, tawaf dan sebagainya. Tapi juga dekat sini ada tempat-tempat yang boleh kita duduk-duduk sambil-sambil kita membeli belah, boleh lepak-lepak, boleh duduk-duduk dengan kawan-kawan kita. Sebabkan ada apa dekat dengan tower ni, kat menara ni, jam besar tu, Safwa Tower tu. Kat situ banyak kedai-kedai yang boleh kita duduk sambil-sambil kita bersembang dengan kawan-kawan kita di me time tu. Sama-sama berjalan kaki 300 meter ke Masjidil Haram, berdoa ketika tawaf dan solat sunat, membilang pusingan sa'i dari Bukit Safa ke Marwah sambil berzikir dan menjaga aurat ketika bertahlul atau bergunting. Pengalaman yang hanya diperolehi bersama jemaah wanita sahaja. Dalam zaman moden ini, me-time kebanyakannya wanita menggunakan masa bersama kawan-kawan ke kawasan percutian. Apa kata kita ubah tema itu, percutian ke tanah suci bersama-sama kawan-kawan, bersama-sama menambah ibadat. Laporan Syarifah Mustafa Al-Bakri dan juru kandang Mazen Seman, Makkah Al-Mukarramah untuk TV Al-Hijrah. Sekian untuk malam ini. Jangan lupa Berita Al-Hijrah turut berada di pelbagai platform media-media sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, Instagram dan TikTok. Juga layari alhijrahnews.com untuk lagi kupasan berita dalam dan luar negara serta artikel eksklusif. Dan jangan ketinggalan tonton Globe Al-Hijrah 8.45 malam ini yang membawa sejuta cerita genap seminggu. Gempa bumi kuat melanda Turki dan Syria bersama penyampai Khadijah Faisal. Saya Al-Muslim Ahmad Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.